Ini sudah menjelang maghrib ini kawan ya, masih tetap ramai kawan. Kalau part satu itu gelombang pertama, ini gelombang kedua, ini tembus sampai malam. Ini sudah mau maghrib kawan ya, orderan masih tetap banyak, bergantian berdatangan pengunjung. Komputer 88 ini 74 lembar berapa? 74 lembar berapa bos? Di mana guys? Sambil rokok dulu guys. Ini sudah menjelang maghrib ini kawan ya, masih tetap ramai kawan. Kalau part satu itu gelombang pertama, ini gelombang kedua, ini tembus sampai malam. Sampai malam jam 5 terakhir. Hah? Jam 5 dikumpul? Jadi cepat-cepat kau tahu kabar. Sayang nggak ada celah kawan untuk ke sana kawannya, karena ini sudah full. Bosnya juga sibuk cuk. Wah sibuk kawan, wah sana kawan, full sampai sana full. Pul kawan, pul. Dek, musiknya bisa dimatiin dulu, Dek. Nanti kita kena copyright. Enggak dapat dolar hijau kita. Musik matikan dulu. Kita cari celah-celah saja kawan ya. Enggak di sini aja kawan. Nah, kalau tadi part 1 kawan, ini part 2. Saya nggak bisa masuk ke sana keluar karena pool. Kita saksikan saja lewat pojok-pojok. Viral-viral ini, Fakultas Teknik, mahasiswa teknik. Mana Agung? Ntar kita tanya-tanya si Bro Agung kawan ya. Kalau tadi itu yang sudah selesai itu diperkirakan sekitar 100 buku. Dan saya lihat dan teman-teman saksikan juga, ini bertambah lagi. Baik gondrong, cepat kau tahu ah. Halo nah. Halo bro. Ini part 2 bro, part 2. Iyalah. Ayo borongi bagian hektar. Lama banget dia kawan. Dia mabuk itu kali. Woi, jangan mabuk kamu. Tambah lagi secangkir. Kurang doping. Nah. Saya harus lompat ke sini, bro, ke sana, bro. Enggak lah. Ya, kita di sini aja lah. Ini gerombolan mahasiswa. Mungkin ini tugas terakhir. Ini tugas terakhir, kawan. Jilidnya itu ketebalannya sekitar hampir 2 rim. Berarti hampir 1000 lembar kawan ya. 2 rim. Mana suara 2 rim? Luar biasa kawan. Tugas terakhir. Ini kalau nggak dikumpul sepertinya nggak lolos kawan ya. Ayo semangat bro.
Ah, lemah gondrong. Ini part 2, kita nggak belum bisa tembus ini. Kita mau tanya-tanya dulu bagian operator jilitan yang masuk ini part 2 ini, berapa anggarannya, berapa omsetnya teman-teman. Kalau tadi itu kurang lebih sekitar 100 buku dan kita sudah hitung-hitung kurang lebih sekitar 3,5 omsetnya kawan. Begitu, kau dengar kah? Sorry bro, ini bukan orasi bro ya, sorry bro ya. Ini seperti penumpang kapal Pelni kawan ya. Kalau saya lihat antriannya itu cukup padat ya. Ini luar biasa kalau ini antrian mengumpulkan tugas kawan. Ini sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, kita mau merapat. Takutnya marah si gondrong kalau kita ini mendekat. Aduh, kau musik kau lagi. Sampai-sampai ini hancur ini hektar kawan. Akhirnya terpending. Kau pakai sudah ini bare. Pakai ini tiada buat. Sabar-sabar semua pengunjung karena terjadi insiden yang kurang apa ini? Kurang baik kawannya. Seharusnya ini kau punya cadangan 3 bar. Harus punya cadangan ini hektar begini 3. Murah gitu, Mas. Berapa 1 juta? Ini Bro Agung ini sudah sedikit lebih konsentrasi kawan. Sambil ngerokokan ya, Bung, supaya enggak salah-salah gitu. Bakarkan bar. Kita zoom dia dulu. Kita zoom dia dulu, kawan. Sepertinya dia sudah teler juga ini. Baru setengah gelas. Saya biasa 1 botol. Ya, diharap semua pengunjung sabar. Cepat sudah kau tahu aku. Ini tambah lelet dia. Di sana terciduk sudah mengantuk dia. Ini satu terciduk ngantuk di belakang ini. Sudah lama. Apa teler? Baru segitu. Saya lembur 24 jam duduk kerja mesin berpikir enggak mabuk, Bar. Bro, sambil ngobrol, Bro. Jadi yang masuk yang di part 2 ini berapa buku lagi, Bro? Tadi kan 100 kurang lebih. Kau kah tidak serius, Bar? Ini real ini, the real. Bukan konten abal-abal ya, real. Berapa, Bar? Nah itu seperti teman-teman lihat itu ya, hitung sendiri sudah, saya capek ini bicara. Ini sudah tersusun-susun kan. Saya belum tembus ke depan kawan. Kita lihat saja cara orang hektar saja ini. Ekspresi kawan, capek juga saya kawan, capek. Kita zoom dulu kawan. Ini part 2 kawan, masuk lagi kurang lebih berapa, Bar? Ada 200, Bar. 15 apa? 15.000. Oh, ini masuk part 2 ini kawan 15. Cuma orangnya lebih 15 ini kawan. Sepertinya. Kenapa tawa nupin anu tidak nudahulukan? Yang sudah di hektar silahkan ambil supaya dilanjutkan lagi untuk penjilitan saudara. Hah? Iya, si adek ini sudah ngantuk juga kawan. Sabar dek. Ini bertumpuk-tumpuk masih kawan. Kayaknya kita harus bergeser. Saya permisi dulu, adik-adik.
Mana bro? Aman. Ah, kau ini baru datang. Orang dari tadi sudah keringat juga ini. Ini proses pemotongan kawan. Tetap bos Bro Agung. Apa? Capek bro. Capek bro. Tidak. Ini. Karena tidak ada tintanya sudah terpakai. Tadi lewat sudah. Ini part 2 kawan. Nah, di sini ada si kawan satu lagi nih, bagian spesialis jilid, namanya Kabil Simanjunta. Kabil Simanjunta. Nah, ini seperti teman-teman lihat semua di sini, hancur-hancur ini tempat kawan. Orderan hancur-hancur. Hancur-hancur, bos. Kapal pecah. Kapal pecah, penumpang pecah, pengunjung pecah. Semangat dong. Nah, ini sampai di luar kawan, di teras pun tetap full antri. Ini part 2, bosnya ini sampai geleng-geleng kepala, lemas dia. Berapa omsetnya bro? Ini sudah mau maghrib kawan ya. Orderan masih tetap banyak, bergantian, berdatangan pengunjung. Komputer 88. Ini 74 lembar berapa? 74 lembar berapa, bos? Berapa tahu 74 lembar? Jilid itu, Dek. Apa itu? Print. 74 lembar. Berapa? Gung, 74 lembar berapa, Gung? 70, Mas. Print. Berwarna. Berwarna, Dek. Hitam putih cantik manis. Berapa, bro? Kalau saya dilempar, bos, berapa, bos? 74 lembar, bos. Berapa ini orang, Mas? Kenapa? Masa segitu marah, bos? Berapa ini? Hah? Itu mau bayar, mau pulang, ya? 74 lembar. Mana 74 lembar, satu lembar ini? Enggak ini. Oh. Print 74 lembar. Berapa? Gratis. Oh, gratis, Dek. Gratis. 7.000. 74 lembar tahu itu mau pulang. Mana itu Agung? Mana deh, sini deh. Ah, pusing di sini. Kalau saya juga jadi operator ini pusing juga, kawan. Kalau seperti ini, kawan. Bayar, bayar, bayar. Yang belum bayar mah rapat. Penumpang sudah full, antri. Bosnya lagi pusing. Sudah sekali kok, bro. Oh, boleh, boleh. Sorry, bro. Gini caranya, Pak. Kabil ini. Batelang. Aku dia. Ini part 2, ini sudah banyak yang sudah selesai sepertinya, kawan. Sepertinya saudara. Wih, tebal sekali nih, Gung. Enggak muat ini di mesin pemotong. Bro. Masih aman. Mas, kok berapa yang potong tadi? Kabil serius sekali.
Mantap. Maaf, capek sudah. Wih, baru kau baru datang. Ini sudah hampir kelar, kawan. Kenapa yang sudah kabur? Hah? Sudah banyak yang kabur. Hah? Iya kan? Karena tidak mampu, mau kok? Tidak mampu, orang tua di kampus sudah tidak mampu menunggu. Nah, ini masih banyak kawan. Ini berapa banyak ini? Ini 6. Nah, tambah lagi sana di atas mesin. Sudah banyak juga yang cari tempat lain, ya. Karena keteteran, makanya tambah tenaga. Tenaga mau ditambah di mesin. Jilid ini. Masalahnya ekspres semua ini. Ekspres kawan. Mantap. Oke bro, ini part 2 nya bro. Sudah mantap. Bagaimana bro? Capek? Kenapa gak merokok bro? Capek? Oh, istirahat dulu merokok. Ini masih banyak ini bro di belakang kita ini. Masih banyak kawan. Hah? Oke, ini sudah berkurang kawan. Ya, sudah berkurang karena sudah banyak yang selesai. Oke. Nah. Jadi ini part 2 kawan ya, part 2. Karena tadi itu sekitar setelah duhur ya. Karena ini sudah menjelang maghrib teman-teman, dan masih tetap banyak juga seperti teman-teman lihat di belakang saya ini masih banyak juga orderan teman-teman, orderan jilid dan ada beberapa juga print, tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya, paling mungkin kekurangan ya. Oke, mudah-mudahan di tempat kalian juga ramai kawan ya, khususnya teman-teman yang pengusaha kopi center itu yang dekat-dekat kampus pastinya, karena ini rata-rata dari fakultas teknik teman-teman. Ya, oke, mungkin seperti itu. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.